Oke, karena gue bingung mau bikin apa gitu di Special Hood R ini ya. Karena gue dari kemarin gue bingung mau bikin apa gitu. Jadi, gue bakal bikin sebuah animasi ya, sebuah animasi api, apa sih? Fire Animation logo gitu ya, Fire Animation logo. Dan yang gue pakai adalah logo Garuda Pancasila. Oke. Last series kita bakal bikin, dan sini ada background kosong. Bentar, background kosongnya harus 10 detik dulu. Potong. Nah, oke, langsung kita masukin bahannya dulu. Kita masukin garudanya. Ya, kita masukin. Terus tep. Nice. Gini kan? Iya, benar-benar. Terus kita panjangin sampai full. Nah, gue bikinnya mau kayak efek-efek api gitu. Jadi, gue bakal pakai bahan dari sini. Nah, kita mundurkan biasa seperti biasa. Kita mundurkan dan oke. Ini agak kayak biar keren gitu. Nah, jadi kan kayak gini tuh. Nah, biar apinya lebih realitas, gue pakai efek ini deh. Mana ya? Fatamorgana, benar nggak sih? Iya, Fatamorgana. Oke, mirage. Kita pakai mirage, kita gedekan sekitar segini. Set, nice. Oke, gue agak strength-nya gedein dikit. Nah, udah jadi. Oke, seperti ini. Eits, tapi nggak cuma ini doang ya. Kita baru awal-awal ini. Nah, udah jadi, kita save dulu. Gini. Oke, udah selesai. Kita pergi ke sini. Set, nice. Kita masukin bahan yang tadi. Nah, ini kan udah mulai jadi ya. Udah bagus lah ya. Terus kita masukin background hitam dulu. Background hitam kita masukin. Nah, terus kita ambil background ini. Background apinya. Kita hapus dulunya. Nah, kita gedekan. Kan jadinya seperti ini. Kayak api gitu ya. Kita pasin. Nah, udah. Lingkaran kita masukin ininya. Nah, terus kita pakai efek menyampur ya. Nah, kan jadinya bagus nih ya. Udah lumayan bagus lah ya. Kita passing dulu ke sini. Yes. Oke. Okay. Udah main pas lah. Nah, good. Ini kita passing. Salah bukan. Bagian ini gue pakai apa ya? Oh ya, ini. Ngeblank, sorry. Nice. Oke. Okay. Kita coba set. Oh, agak ke belakang dikit. Nice. Oke, okay, kita akan lihat coba. Oke. Nah, ini nih efek ini. Berarti gua harus pas dong. Bentar, gua potong dulu. Gua potong sampai panjang. Kayak apa ya panjangnya? Kita pasin dulu. Duduk. Ya, gue gabut sih, tapi yaudah ya, daripada nggak ada konten gitu, yang lain ada konten, gue nggak ada gitu. Baris sih ya kan. Nah, oke, okay. Kita pasin. Set. Nah, udah, kita mundur. Set. Kita ke atas sedikit. Ini pas nggak sih? Ya, kita coba dulu lihat. Dan oke. Okay. Nice. Oke. Okay. Nah, sekarang kita tinggal tambahin teksnya. Teksnya mana ya? Ini ya teksnya. Nice, kita masukin teksnya. Teks. Dirgahayu. Dirgahayu benar. Nah, 76 ya, 76 ya. Benar enggak sih 76? Oh iya benar dong. Takut salah gitu. Kalau salah bahaya gitu. Udah gini salah bahaya ini. Parah sih, bisa-bisanya lupa ya kan. Tapi benar lah ya. Kita pakai warna orange ada deh. Bagus ya.
kita pakai ini, terus kita mana sih menyampur. Nah ini dia hamparan, hamparan tam. Ini nggak kelihatan ya? Oh ya, kelihatan. Kita masukin sini, kecilin. Studis kita akan lihat coba ya. Set. Oh, agak mencong. Pasin dulu. Nah, ininya juga agak mencong dikit. Bentar. Nice. Agak ke atas sedikit. Hey, mana tuh? Nice. Oke, udah. Terus studis kita akan lihat. Set string. Nice. Jadinya keren kan? Oh my god, nggak sia-sia gue ya. Tapi ya lumayan effort lah ya sama hasilnya. So, oke, okay. Let's do this, kita akan lihat hasilnya ya.